Jangan lupa guys, Ahmad Dhani pencipta pertama the first digital music television in the world. Namanya videolegend.tv. Voice guys. Break dulu Isaan. Mas Andra guys, di sela break nunggu on air ya bro namanya ya. Ada naik. Pak Erik, aduh Pak Menteri guys. Apa benar Bud Prosop hadir di sana? Benar. Oke, Kamija. Oke. Cuci busi dulu. Ayo sukseskan penyelenggaraan FIFA U17 World Cup Indonesia. Indonesia sukses. Udahlah. Mantap. Aman enggak usah legend. Make up-mu dibersihin tuh. Bedaknya hitam warnanya. Iya. Beli di mana bedak hitam, Lek? Kalau Kak Pija kan bedaknya putih kan, Lek? Kalau Ale bedaknya hitam ya? Iya, beda asli ini. Ale merasa nyaman ya pakai bedak hitam? Ini kamar mandi artis, tempat tipis artis. Ale kalau tagai ke sana. Ale belum jadi artis, masih satpam, Ale. Roti, ambil roti dia. Itu roti artis, Ale. Roti satpam ini, Ale. Ale, bedak di... Di itu dulu Ale, dibersihin bedaknya Ale. Mumpung gratis Ale. Soundcheck selesai guys, soundcheck selesai. Break dulu Isaan. Mas Andra guys, di sela break nunggu on air ya bro namanya ya. Menyempatkan berbincang-bincang dengan tim produksi alias timnya RCM, alias timnya Dewa. Ada juga timnya Kak Wija, Mas Andra. Mois guys, Mois Mas Andra. Waduh, Derek Serenian guys, Derek Serenian. 6 menit. Dua menit lagi guys. Ini ya, di kamar ya. 1 menit 20 detik. Pada naik.
Pemirsa, cek dulu pertama. Alright. 50 detik lagi menonton. Aduh, Pak Menteri guys.
2 menit lagi guys, 2 menit, siap-siap. ID bell, ambulan satu-satunya ya. Habis kamu lah satu-satunya tuh ya. Halo Bang Ji. Halo Bib. Bang Ji mau mau manggung apa jadi manajer malam ini? Manajer. Boarding itu isu hoax atau apa? Bener nggak sih? Bener dong. Yang katanya Juli ya, Juli 2024 ya. Setelah kampanye, setelah pencoblosan atau pemilihan umum, masa tenang, yang jelas setelah pengumuman presiden, hiburannya adalah boarding volume 2. Yang katanya gosipnya sudah beredar, gestar utamanya Sheila on 7. Kan gosip ya, di luar, santer ya. Banget. Semoga jadi doa ya itu ya. Oke. Kalau mau kepo-kepo di mana ya Bang Ji? Ntar Instagramnya. Di Instagramnya. At boarding fest. Oke, at boarding boarding fest ya. Iya, oke. Sukses terus ya Bang Ji ya. Amin. Oke. Makasih ya masih support terus sama boarding boarding. Siap. Berkah Mas. Amin. Timnasnya kita akan main di Surabaya. Kalau dewa tahu, karena kita kan manggung. Oh, iya benar. Kita kan band stadion. Iya benar.
Mas, tadi sih waktu mereka nempel, mereka sambil melihat ke kiri. Terus, gue baru tahu ternyata Mas dari anaknya ambil juga ya. Ini buru-buru. Ayo, nongkelan ya ternyata. Oke, Pak Erick, boleh dilihat dulu. Tadi lupa nutupin. Betul. Oke, kita akan cocokkan nanti di belakang kita itu ada gambar stadion sesuai dengan urutannya. Cuman apalagi yang anak saya pasti enggak tahu ini daerah apa namanya. Karena Mas Dani. Enggak usah cewek-cewek. Yang Pak Erick aja enggak tahu ini kecamatan apa. Ini kecamatan apa? Ini kecamatan apa? Surabaya. Iya. Orang Surabaya. Dapilku. Boleh juga ada di umpan ya. Iya, dapil 1 Surabaya Sidoarjo. Nomor 2. Oke, yang potong gak enak. Tapi kita lanjut yuk. Gimana Pak Erick? Kampungnya dia nih. Benar. Surabaya, silakan gambarnya. Ini loh. Benar. Luar itu. Anda juga anak Surabaya. Nah, tapi dia nggak tahu di kecamatan apa. Masih dibahas tentang kecamatan itu. Mas, saya juga anak Surabaya, saya juga nggak tahu di kecamatan apa. Pokoknya ini di Surabaya terkenal dekat Tandes. Oh, Tandes. Tandes. Ini kan tadi berapa jam? Kita mau lagi mau diri lagi ya, Mas Dani. Oke, lihat. Ya, Dora Buntomo ya. Buntomo. Bener ya, walaupun. Betul. Woi, cewek-cewek juga lu. Benar juga. Saya pernah nonton band favorit saya loh di sini, Mas. Kita manggung di sini 75.000 penonton. Iya. Baru aja lagi ya. Tapi kita lah kalau ditanya. Ini kelurahan apa? Kalijodo. Kalijodo. Oke. Kita lihat. Jakarta. Cewek-cewek. Benar juga. Dewa juga pernah manggung di sini. Pernah juga. 40.000 penonton. 40.000 penonton. Kamu batu. Itu 40.000 apa nggak nama-nama yang datang? Katanya lama juga disebutinnya. Ini saya nggak tahu ini apa dapil mana nggak tahu. Oke, kita cek. Benar. Mana Han Solo? Mas Dani pernah masuk juga? Pernah juga. 40.000 penonton. Wah, ini keren banget. Cewek-cewek juga benar. Itu dia sekali lagi 4 stadion yang akan dipakai untuk pertandingan Piala Dunia U17 Indonesia. Ternyata cewek-cewek pinter-pinter juga. Kira-kira ada apa aja, Pak? Inovasi nanti yang digunakan di stadion. Salah satunya ini pertama kalinya kita menggunakan VAR. Wow! Ini pertama kali menang VAR dan mudah-mudahan di bulan Februari liga di Indonesia juga sudah pakai VAR. Wow! Apa itu, Pak? Trophy Tour. Tur piala ya, ada di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, di Solo nanti. Ini trofi aslinya ya, supaya tadi Mas Eka bisa foto-foto. Jadi trofi ini nantinya akan dipamerin gitu ya, Pak ya. Diberi dikasih tahu ke masyarakat Indonesia, ini loh trofinya nanti. Dan saat Car Free Days di masing-masing kota. Di Jakarta 15 Oktober, di Bandung nanti 22 Oktober. Lalu Surabaya 29 Oktober dan di Solo, Surakarta 5 November, Every Days. Tuh, ada itu ya. Satu-satunya dan juga kontaknya ya, jadi bisa beli langsung seperti apa trofinya nanti deh. Dani juga dong. Ada yang ditantangin. Silakan. Mas Dani juga ditantangin sama Pak Erick. Dani juga ditantang sama Pak Erick. Wah! Ya, bentar saya briefing dulu. Lo kiper gerak. Iya. Masuk nih.
Harusnya sih ya. Suka deh. Jadi nggak mau berendam bola. Tatapannya tajam. Bisa masuk. Wow! Mana nih? Lesti Lover, mana suaranya Lesti Lover? Betul, kita masih punya satu games gocekan maut lagi. Nanti ada bintang tamu yang akan bermain di sini juga. Tapi itu sekarang karena tadi semuanya di sini tampil, tiga-tiganya juga masuk, semuanya terbaik benar. Nah. Semuanya jago, lulus. Semuanya terbaik karena sekarang kita akan menyaksikan penampilan Firza yang menyanyikan terbaik. Terakhir ya, Bib ya? Belum, kurang 3 lagi. 3 lagi, oke. Okay. So I Love You, Elang, dan Arjuna. Arjuna, siap-siap. Pesta Rakyat Jember itu tanggal berapa ya, Bib ya? Tanggal 15 Oktober. 15 Oktober 2023 ya? Benar. Itu isu hoax apa benar Bud Prosop hadir di sana? Benar. Benar ya? Bukan isu, bukan hoax. Food Pro Shop ya akan hadir di sana, official merchandise. Merchandise Dewa ya, akan ya. Banyak promo dan diskon menarik di sana ya. Bib, merchandise Andra juga hadir di Jember ya? Hadir. Boot-nya ya, tapi di Tokopedia ya. Nonton konsernya di Jember, buka aplikasi Tokopedia, terus beli merchandise-nya Backbone ya. Oke. Kita semua bersaudara, jadi harus cintai produk-produk. Jadi ini semua harus kita promosikan ya. Oke. Makasih ya, Bib ya. Mereka memperkuat kedisiplinan dalam formasi bertahan dan menyerang. Oke. Karena memang kalau kita lihat di U17 ini, kalau skill kembali kan masih tumbuh. Betul. Tetapi tentu banyak negara juga tidak bisa diprediksi skillnya di level mana. Nah karena itu kita coba perkuatkan daripada formasi supaya kita bisa disiplin. Wah, okay. Itu dia tuh. Bangga deh, bangga deh. Bangga deh, bola. Thank you.
3 lah. Dua menit, dua menit lagi. Saya duluan langsung aja ya. Berapa menit lagi ya Pak? Hah? Pak Wamen? Standby. 2 menit lagi. 2 menit lagi. Ya udah 2 menit ya. Ayo Pak Sandra. Oke, saya ikut ya. Sama itu. Silakan. Maaf ya, saya ikut. Bro, 2 menit, 2 menit. Pacaran sih, bro, pacaran. Iya, tempat duduk yang kosong. Masih semangat ya? Aku ingin Arjuna Surabaya, Gang Arjuna. Jalan Arjuna. Sister, nanti kamu adu kasih ya. Man, jalan sini. Jangan lupa sekali lagi. Nah, Bud Proso hadir. Hadir di Jember. Konser Pesta Bukan Rakyat ya. Jember ya. Bukan hoax. Asli. Dan gak mau kalah. Bud Backbone juga hadir. Ada. Di konser Pesta Rakyat Jember juga. Ada. Caranya gimana? Nonton, buka aplikasinya Tokopedia. Terus pesennya, merchandise-nya Under and the Backbone. Oke ya, Bibi. Terima kasih teman-teman ya sudah datang ya di kita konser. Jangan lupa teman-teman di rumah semuanya nonton Piala Dunia 17 ya. Oke, yang ditayangkan di SCTV dan juga di Indonesia. Oke, dukung terus sepak bola Indonesia, dukung terus PSSI, dukung terus Indonesia. Garuda bersama kita, setuju? Oke, ya. Oke, 2 menit pertama sekali lagi. Kalau masih bersepakat, 1 menit lagi kita berdiri nih. Oke, yuk berdiri nih posisinya masing-masing. Oke, jangan lupa untuk komen ya. Terima kasih nanti pulang kita bisa kembali pada bawahnya dan kita ada yang tertinggal. Oke, ini mau langsung on stage aja. Ya, yang pakai lagi yuk. Iya, boleh pakai baju merah. Pak Wamen, ya. Lagu terakhir ya? Lagu terakhir. Habis itu sering langsung ya? Habis itu pulang. Sun ya Pak ya, sun. Nah gitu ya. Aku dan baju ya. Pemirsa yang sampai di sini, jangan lupa 30 hari lagi kita akan segera mulai kelar. Biar dia untuk kita sini. Ingat teman-teman. Yang super seru dimulai dari tanggal 10 November sampai dengan 2 Desember 2023. Jangan lupa tanggal
Baik, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pengisi acara pada malam hari ini, kepada seluruh kru yang bertugas, dan juga kepada seluruh penonton yang sudah hadir dalam studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Kamija. Oke. Cuci busi dulu. Itu kan bukan bagus. Harus ini aja. Jangan meja, bantem-bantem yang ngomong. Bip. Bip. Langsung kami ya, Bapak. Iya. Ayo sukseskan penyelenggara FIFA, penyelenggaraan. Itu tutup nggak? Ini bocor soal. YouTube. U17. Hai kami Dewa 19. Ayo sukseskan penyelenggaraan FIFA U17 World Cup Indonesia 2023. Sukses prestasinya. Sukses sebagai tuan rumah yang baik. Indonesia sukses. Udahlah. Mantap. Gak usah legend. Dari universitas kamu kan. Just. Make up dibersihin tuh. Itu make up ya? Bedaknya hitam warnanya. Iya. Beli di mana bedak hitam lagi? Beli di itu. Itu tren 2024 nanti ya, Lek ya? Iya, 2024 makanya beli ya. Ini Alek pakai, Bos. Ada. Tren ini fashion ya, Lek ya. Bukan karena hitam. Ale. Hey. Itu fashion ya, bukan karena hitam ya. Emang sengaja ya? Ya, sengaja hitam. Nyiptain tren ya. Iya. Tren 2024 ya. 2024 2025 lah. Oke. Kalau Kak Pija kan bedaknya putih kan, Lek. Kalau Ale bedaknya hitam ya. Iya, bedak asli nih. Ale merasa nyaman ya pakai bedak hitam. Ale beli bedak hitam dari kantor apa beli sendiri, Ale? Ini kamar mandi artis, tempat tipis artis. Ale kalau tagai ke sana. Ale belum jadi artis, masih satpam, Ale. Kemarin mereka bilang aku artis juga. Soalnya Ale. Ale perintah bos, Ale masih satpam. Roti yang benar tidak. Itu roti artis, Ale. Roti satpam ini, Ale. Mau roti jangan Ale itu dong. Yang banyak buat teman-teman kau di bos. Ale, Ale. Wah, pikirkan kamu diri kamu sendiri aja kau. Ale. Kasih ambil itu roti kasih kau teman kau. Ale. Kau apa ya, Pak? Ale, bedak di itu dulu, Ale. Dibersihin bedaknya, Ale. Mumpung gratis, Ale.